Akses penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali telah dibuka dan normal kembali. Meski demikian, penumpukan ratusan kendaraan di sejumlah area parkir pelabuhan masih terjadi. Ratusan kendaraan terjebak antrian di sepanjang Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur pasca ditutupnya akses penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang dan Pelabuhan Landing Craft Machine atau LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis malam. Tingginya volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali ini juga mengakibatkan penumpukan kendaraan di tiga area parkir Pelabuhan ASDP Ketapang. Jika cuaca buruk kembali melanda Selat Bali, pihak Sah Bandar Ketapang akan kembali memberlakukan sistem buka-tutup jalur penyeberangan dengan tetap memperhatikan keselamatan penumpang yang menggunakan jasa angkutan kapal. Saat ini terjadi penumpukan di area parkir ASDP, ini terkait juga dengan timpahan tadi malam ya, karena tadi malam tertahan dengan adanya penundaan dan juga terganggu setelah kita buka jam 19.45, bongkar muatnya juga masih terganggu dengan belum apa.